Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membongkar LCD TV dengan gejala awal. Kadang hidup, kadang mati. Kadang tampil, kadang enggak. Nah, dulu saya pernah bongkar LCD monitor. Kejadiannya sama persis seperti ini ya. Kadang hidup, kadang mati, tampil atau enggak, kadang enggak gitu kan. Nah, kalau dulu saya bongkar di bagian elko-nya, di blok power, ada yang kembung, enggak tahu kalau ini. Tapi biasanya seperti itu. Nah, kali ini kita akan bongkar. Kalau ada bagian elko-nya yang rusak, kita akan ganti dengan yang baru. Nah, itu udah terbuka. Coba kita lihat. Nah, itu kelihatan ada yang kembung kan? Nah, ada yang kembung yang warna coklat tuh. Warna coklat itu kembung. Kita ganti ya. Nah, itu yang kasih tanda merah, panah merah itu kembung. Ini yang udah bagusnya guys. Setelah diganti seperti ini tampilannya. Ya, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.